Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Hormati mursi para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tamunya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kekal istiqamah kita sampailah kepada malam yang ke-11 ini. Alhamdulillah, saya kira kita doakan pada Allah agar kita terus istiqamah, konsisten, walaupun habis Ramadan dah kita masih lagi boleh beramal soleh dan beribadat sebegini rupa. Tuan semangat, tuan semangat, saya pun semangat. Tu tengok semangat tadi syok tu kan, tapi sebab ialah biasa di pertengahan Ramadan ni jenis yang sebut tadi makin kurang, makin kurang. Tengah-tengah hari minggu, esok Isnin kerja, insyaAllah kita harap penuh balik insyaAllah. Sebab kebiasaannya memang tengah-tengah Ramadan kita akan rasa letih kan, letih kerja, letih puasa, letih tarawih, letih qiyamulan. Nanti dia akan ambil keputusan untuk berhenti daripada melakukan ibadat. Tapi harapnya kita tidaklah, sebab letih kita berpengalaman, bukan first time Ramadan. Ramadan 20 tahun dah kita lalu, memang sentiasa akan letih. Saya pun yang ni pun memang naik letih, memang letih. Tapi yalah, sebab kita tahu ini je masa yang ada untuk kita nak buat amal soleh dan ibadat, tarawihnya dan gandaan pahala tu yang Allah nak bagi pada kita tu adalah kemuncaknya ialah Al-Qadar, malam malam Al-Qadar. Sebab malam Al-Qadar ini dia tidak ada pada awal Ramadan. Yang ini hanyalah latihan 10 Ramadan awal, 20 Ramadan awal. Ini hanyalah dia nak jadikan sebagai satu graf ibadat untuk naik saja, supaya nanti pada fil ashril awakhir min Ramadan dia jadi lebih tinggi. Disitulah kemuncak yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Tapi yang ini saya dah cerita dah pada kuliah yang lalu berkaitan dengan bagaimana nak mencari Lailatul Qadar itu. Cuma apa yang saya nak fokuskan pada malam ni tak panjang lah tuan-tuan, sekejap 15 ke 20 minit je. Sebab tengok orang sebelah tu dah minum lah tu, bahaya. Kan, tak boleh jadi tu kan, jadi tercampur je. Jadi apa yang saya nak fokuskan malam ni ialah berkaitan dengan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan. Sebab kita ni dalam bulan Ramadan, mungkin ada asatizah yang lain dia datang dia berbicara tentang puasa, ada asatizah yang lain datang dia berbicara sembahyang, bab solat dan sumpah. Saya nak fokuskan kepada bab hati, tuan. Sebab sedar ataupun tidak, kalau kita sebelum masuk Ramadan dulu, ada satu hadis yang biasa ustaz baca tentang malam nisfu Syaban. Hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi kata pada malam nisfu Syaban tu Allah nak mengampunkan semua makhluk-makhluk dia. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Melainkan yang Allah tak ampunkan illa li musyrikin au musyahid. Melainkan yang Allah tak ampunkan ialah orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang bermusuh-musuhan. Saya nak fokuskan pada yang bermusuh-musuhan, sebab saya rasa hubungan kita dengan Allah okey. Kita jaga semayang, malam lagi kita bangun kan, kita jaga hubungan dengan Allah perfect. Tapi berapa ramai orang yang menjaga hubungannya dengan manusia? Sebab tu kata Nabi, au musyahinin, orang yang bermusuh-musuhan ni Allah tak ampunkan pada malam nisfu Syaban. Dan ini juga adalah isyarat, isyarat menunjukkan bahawa 15 Syaban ada 14 hari, 15 hari lagi nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Supaya kita ni pergi cari orang-orang yang kita musuh, sama ada daripada kalangan adik-beradik ke, saudara mara ke, jiran tetangga ke, siapa saja, untuk kita turunkan ego dan bermaaf-maafan dengan mereka, supaya kita masuk dalam bulan Ramadan clear hubungan kita dengan manusia.
Tak ada gaduh. Tiba-tiba masuk dalam bulan Ramadan, saya nak tarik balik kita punya fokus. Ialah amalan dalam bulan Ramadan. Ialah amalan membersihkan jiwa. Setiap daripada amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ni, daripada apa saja amalan yang kita buat, semua tu adalah amalan membersihkan jiwa. Tetapi persoalannya, kenapa jiwa kita masih lagi tak bersih? Bermaksud something wrong dengan ibadat. Saya buktikan, tuan-tuan, bagi kita nampak. Ni bukan nak takutkan. Tetapi sebab kita nak bagi tahu sebenarnya line kita dah terpesong habis. Sebab kita dah mungkin terlalu menjadi kebiasaan. Kebiasaan ni satu benda yang bahaya sangat. Satu benda yang kita anggap, alah biasalah Ramadan, puasa je lah. Dia dah jadi satu benda biasa. No, dia satu benda yang renew, kena tajdid, perbaharui balik. Macam kita keluar pergi masjid, dah biasa pergi masjid. Setiap kali keluar kena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sebab tu kadang-kadang kita buat apa saja yang menjadikan dia satu kebiasaan, dia takkan ada kesan sebab dia dah jadi biasa. Tetapi dia mesti tahu dia sedang buat apa. Itu maksud saya. Sebab kalau kita tak tahu kita sedang buat apa, dia menjadi satu kebiasaan, dia takkan ada kesan. Baik. Ibadat utama dalam bulan Ramadan itu adalah puasa. Kita ambil puasa dulu. Kita dah bagi nampak clear satu persatu. Ibadat utama dalam bulan Ramadan ialah puasa lah. Puasa ni adalah mengurangkan makan. Kalau kita pergilah mana-mana kitab tasawuf, sini pun saya ingat kita banyak belajar kitab-kitab tasawuf, penawar bagi hati, Al-Arba'un fi Usuliddin. Mana-mana kitab tasawuf yang membicarakan tentang sifat mazmumah, dia akan mulakan dengan bab yang pertama, namanya syarhut ta'am, loba atas makanan, atau bahasa mudah kita panggil banyaknya makan. Sebab kita memang banyak makan. Tapi bukanlah maksudnya banyak makan tu berdosa, tak? Banyak makan itu menimbulkan sifat mazmumah yang lebih banyak lepas daripada itu. Sebab tu kalau kata banyaknya makan, macam kita makan sebelum dari bulan Ramadan, 5 kali, 6 kali sehari kita makan. Tuan-tuan, saya nak buktikan bahawa kita akan timbulkan mazmumah-mazmumah yang lain. Orang yang banyak makan sehari begini, dia pasti akan mencari makanan, dia pasti akan mencari duit untuk nak membeli makanan, harta. Mana ada makanan turun daripada langit? Kita bukan Maryam. Kan? Mak Nabi Isa turun daripada langit. Itu pun bukan hari-hari. Itu je. Tapi kalau orang yang jenis makannya banyak, begini 5-6 kali sehari untuk kita makan, dia pasti akan kejar dunia sana untuk nak mencari harta, mencari duit, untuk nak membeli makanan. So, satu sifat mazmumah dah timbul dalam dirinya, namanya hubbud dunia. Jadi bila duit tu dah masuk dalam poket dia, hari-hari dia kejar siang dan malam dengan kejar harta, dia dah masukkan duit dalam poket, nak keluarkan balik ingat senang? Susah. Timbul mazmumah kedua, namanya bakhil, kedekut. Bila mana dah simpan duit banyak-banyak, tengok ada orang yang lebih lagi kaya daripada dia, dia takkan puas hati dengan orang tu, dia akan jadi dengki pula dengan orang tu. Timbul mazmumah ketiga. Bila dah dengki, takkan nak diam saja, dia akan cari lebih lagi untuk lawan kawan dia yang tadi tu, supaya dia boleh lagi lebih banyak harta daripada orang yang didengki tadi. Dia akan jadi satu mazmumah yang lain, namanya hubbul jah. Namanya hubbul jah ialah kasih kepada kemegahan, suka bermegah-megah. Sampai satu peringkat dia akan pergi yang lebih tinggi. Jauh lagi tu, tapi nak pergi ke lebih tinggi, dia akan pergi pada sifat mazmumah takabbur. Takabbur ni sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia rasa dirinya dia besarkan, dan akhirnya dia masuk daripada kalangan orang-orang yang kafir. Sampai Allah tanya pada iblis, kamu tak nak sujud kepada Adam pasal apa? Astakbarta am kunta minal alin? Kau rasa diri kau besar ataupun kau rasa diri kau tinggi? Dia jawab, ana khairun minhu. Aku baik lagi pada Nabi Adam. Nampak? Syarat untuk menjadi orang takabur, merasakan diri mulia daripada orang lain, dan dia rendahkan pula orang lain. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan diciptakan daripada tanah. So, dua syarat dah ada pada diri, iaitulah kalau rasa diri mulia daripada orang lain dan merendahkan orang lain, dia telah ada sifat mazmumah yang paling tinggi, namanya takabbur. Punca daripada mana tadi? Makan. Baik, kita bukan nak cerita bab makan tadi. Kita nak cerita berkaitan amalan kita dalam bulan Ramadan. Puasa, kita kurang makan. Melainkanlah kalau dia memang puasa pun makan banyak. Sahur 3 pinggan, buka 4 pinggan, tu lain lah. Tapi memang kita kata, ustaz, saya memang sahur sepinggan, buka sepinggan. Okey, maknanya dah kuranglah makan kan? Tapi kenapa masih lagi bermusuh dengan orang keliling? Kenapa dengan jiran masih lagi tak puas hati dengan dia? Kenapa dengan adik-beradik sampai tahun ni tak bercakap? Kenapa dengan mak ayah masih lagi tak bertegur siapa? Sedangkan amalan kita dah buat 10 hari Ramadan, tuan-tuan.
Patutnya 10 hari kita dah tahan makan ni, hati kita bersih. Tapi kenapa hati kita masih lagi kotor? Bermaksud something wrong dengan ibadat. Something wrong tu macam mana? Ustaz tak faham. Bermaksud niat kita tu dah lari. Kita bukan buat kerana Allah. Kalau kita buat benar kerana Allah, bermaksud mesti ada kesan. Sebab kita buat bukan kerana Allah, bermaksud tidak ada kesan. Sebab inilah yang kita nak periksa balik. Sebab kita nak kena check, betulkah aku buat ni kerana Allah? Tuan-tuan, saya sebut kita bukan buat bulan puasa, kita bukan puasa saja yang membersihkan jiwa. Amalan yang kedua terbanyak dalam bulan Ramadan kita buat adalah solat. Selain daripada puasa, amalan utama dan yang keduanya adalah solat yang kita buat ni hari-hari. Kalau bukan bulan Ramadan pun kita banyak solat dah. Fardu 17 rakaat, rawatib 12 rakaat. Kalau bulan Ramadan, fardu 17 rakaat, rawatib 12 rakaat, tak campur duha 2-4 rakaat lagi, tak campur tarawih 8 rakaat, yang buat 20-20. 3 rakaat sembahyang witir. Nanti malam qiyamulail bangun lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Puluhan rakaat dia buat satu hari, tuan, dalam bulan Ramadan. Puluhan rakaat, maksudnya banyak. Sampai 30 rakaat, 40 rakaat dia boleh buat. Tapi kenapa masih lagi berdendam dengan orang keliling? Kita sampai kadang marah dekat tengah jalan sana, tak tahu siapa, kenal pun tidak, hon sana, hon sini. Sampai kadang-kadang boleh keluar daripada jalan raya, boleh bertumbuk pula tu. Ni apa cerita ni? Padahal dua amalan besar buat dah, puasa dah, solat pun dah. Solat ni Allah kata, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tiba-tiba kita buat sehari puluhan rakaat, macam tu perangai kita di luar. Bermaksud apa? Something wrong di ibadat kita. Tuan, sekali lagi saya sebut ni bukan nak takut-takutkan, cuma nak betulkan sikit lagi niat tu terpesong dulu tu. Sebab dia terlalu menjadi kebiasaan. Bila terbiasa tu, dia dah jadi lain. So dia kena tajdid, baru kan balik. Tu solat. Lagi yang ketiga, kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ya, Al-Quran yang dalam bulan Ramadan memang tak boleh lagi ya. Kadang ada orang baca sampai satu juzuk, dua juzuk satu hari. Kadang 27 Ramadan khatam, buat grup pula tadarus, satu grup, dua grup, tiga grup. Quran ni adalah zikrullah yang paling besar. Zikrullah ni banyaklah, zikir pada Allah ni kan banyak. Subhanallah, subhanallah pun zikir juga. Tadi la ilaha illallah pun zikir juga. Tapi zikrullah yang paling besar ialah membaca Al-Quran. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Sebab Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd awal mukadimah tadi, Allah kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Lagi jelas Allah kata, ingat, kata Allah, ketahuilah dengan zikir pada Allah, ingat pada Allah, hati akan jadi tenang. Bermaksud kalau kita baca Quran, hati kita sepatut tenang. Orang yang kejar bacaan Al-Quran tiap-tiap hari dia baca, sepatutnya hati dia tenang. Tetapi kenapa masih lagi bergaduh? Situasi dia kadang berlaku macam ni. Kita ada grup kan, satu grup tadarus, dua grup, tiga grup, empat grup. Dia punya grup okey, dia punya bacaan okey. Dia pun baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alai. Okey, cantik, complete. Sampai time kawan dia dalam grup yang sama baca, dia tak macam orang tu. Dia gagap sikit. Wal ladzina dalam hati dia. Tu aku malas dia masuk dalam grup aku. Hey, bukan ke baru baca Quran tadi? Something wrong. Kita baca Quran sepatutnya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sepatut hati kita tenang. Tiba-tiba kenapa dengki pada dia? Bukan dengki zat, tapi dia memang tak boleh baca. Kalau tak boleh baca bukan macam tu respon dia. So kena ada hikmah, kebijaksanaan. Macam mana cara nak bagi orang ni? Kadang-kadang ada orang direct terus tu. Aji, kalau tak boleh baca janganlah masuk grup saya tadi. La ilaha illallah. Betul-betul tebal muka dia ni kan. Janganlah sampai tahap macam tu. Sebab kadang-kadang ada orang yang memang, saya ni alhamdulillah dapat pergi banyak tempat. Kadang-kadang lepas habis tarawih ni kan, ada orang grup-grup tadarus ni lepas daripada tarawih ni, daripada murid kan, macam-macam orang duduk. Bukan orang berkopiah, kadang-kadang orang yang berambut oren pun pergi duduk kan. Betul. Pasal dia syok nak duduk dalam tadarus. Tapi mungkin dia tak boleh nak baca. Adakah boleh nak biarkan saja? Awak nantilah, nanti tahun depan ke bagai apa semua. Lailah dia tak nak datang lagi dah. Pasal kita duduk halau dia. Ha, kena belajar dulu nanti pun datang balik. Sampai bila kita nak sampai macam tu? Patut kita orang yang dah baca Quran ni lah pergi ajar dia. Habis nak tunggu dia habis tu muka surat, mau sampai ke sahur kami ke sini. Janganlah sampai tu muka surat pun. Satu ayat pun okey, dia okey je sebenarnya. Kita je yang tak reti nak
Sebenarnya kita tak perlu macam tu pun, sebab kita dah tahu dah macam mana nak tackle orang macam ni. Itu dakwah kan. Tapi kadang-kadang kita dah rasakan bahawa kita lah orang yang the best. Kita baca Quran, buat ibadat, akhirnya hati kita kotor. Sedangkan tiga amalan yang saya sebut tadi adalah amalan membersihkan jiwa. Tapi kenapa tak bersih? Something wrong dengan ibadat. Dan kita dalam bulan Ramadan, kita banyak sedekah. Sedekah paling banyak kita. Kadang-kadang pergi masjid cari tabung tu kan. Dulu sebelum Ramadan tak ada tabung, tak jumpa tabung. Kan? Bayangkan, tapi bulan Ramadan tu dia mencari tabung sana, dia masuk jumpa tabung sini. Subhanallah, hebat. Sedekah ni dia ada dua jenis. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Wajib ni zakat lah. Zakat memang tak boleh lagi kita, zakat fitrah kena bayar. Sedekah sunat ni yang banyak kadang kita buat. Tapi yang Allah sebut dalam Quran, wajib dan sunat, dua-duanya memberi kesan. Sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah harta mereka dan sedekah. Yang ni zakat. Kata Allah apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jelas tuan. Allah kata apa? Membersihkan diri dan menyucikan jiwa dengan sedekah tadi. Maksudnya orang yang keluarkan sedekah, keluarkan duit, infak fi sabilillah, keluar makin banyak, sepatutnya jiwanya bersih. Tapi kenapa masih lagi kita infak banyak tapi dalam keadaan cemburu pada orang? Infak banyak tapi dengan jiran masih lagi tak nak tengok, tutup muka tu kalau balik tu. Kadang-kadang kita dengan mak ayah, kadang-kadang dengan adik-beradik, dengan saudara-saudara, sampai sekarang kita masih lagi macam tu. Tuan, seronok ke? Tak seronok. Sebab amalan yang kita buat, saya nak simpulkan supaya mudah kita faham, apa yang Allah bagi kita masuk dalam bulan Ramadan ni bukan sia-sia. Sebab tu kadang-kadang kita terfikir, kenapalah Allah bagi aku masuk lagi dalam bulan Ramadan. Selalu kita akan sebut, mungkin Ramadan lepas tak berjaya kot. Sekarang saya nak sebut, mungkin hati kita masih lagi kotor. Tukar pula. Sebab dia mesti, tiap-tiap tahun mesti ada benda yang baru kita dapat. Dia takkan benda yang sama saja, tiap-tiap tahun kita repeat benda yang sama, tak. Sebab kadang-kadang kita kena muhasabah diri, kenapa aku ni dimasuk. Ada benda lagi yang tak kena. Kita memang akan kena fikir benda yang tak kena, baru kita punya ibadat akan naik. Kalau kita rasa fikir kita ni adalah orang yang terbaik, bermaksud kita kan drop kita punya ibadat. Tapi kalau kita fikir mungkin hati aku masih lagi kotor, Allah bagi aku peluang untuk puasa, Allah bagi aku peluang untuk solat, Allah bagi aku peluang untuk baca Quran, Allah bagi peluang untuk aku sedekah, mungkin untuk nak membersihkan hati aku. So hari ni kalau ada orang yang kita bermusuh-musuhan, kalau ada orang yang kita bergaduh-gaduh, apatah lagi dengan kaum kerabat kita yang dekat, adik-beradik kita, mak ayah kita, apatah lagi jiran tetangga kita sebelah rumah, kena turunkan ego sekarang untuk lenturkan hati kita itu, agar dalam keadaan kita settlekan kehidupan kita dalam dunia ni. Jangan tunggu di akhirat. Kadang ada orang tunggu sampai akhirat. Tak apa Zat, saya tak peduli, bukan salah saya. Kita tunggu di akhirat nanti. Hashtag bertemu di akhirat. Kita ingat senang nak bertemu dengan akhirat besok. Kita mungkin rasa kita betul hari ni, tapi bila kita rasa di esok kita dah ada di mahkamah Allah yang adil besok, tiba-tiba Allah kata, kamu adalah orang yang salah. Dah, apa nampak? Hari ni kita ada dalam dunia, boleh settle sekarang kan? Kalau kita bukan salah pun, kita bila lenturkan ego kita, hati kita ni pergi, tak apalah, saya minta maaf lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau saya tak salah pun, saya minta maaf. Settlekan dekat dunia, settle dah. Tapi kita duk tunggu dekat akhirat nak settle, tiba-tiba Allah kata, kita adalah orang yang bersalah. Ni semua habis ni. Solat-solat tadi ni, baca Quran tadi ni, zikir-zikir, doa-doa semua tadi, habis semua bagi kat dia. Okey ya? Rugi. Tapi sekarang tak rugi lagi. Sekarang kita berada dalam dunia, entah, masih lagi dalam dunia. Sebab tu saya nak pesan pada kita semua, kita ada balance 20 hari lagi dalam bulan Ramadan. 19 hari lagi dalam bulan Ramadan. So tak ada benda pun kita rasa terlambat dah Ustaz. Tak ada terlambat dalam Islam, tak pernah terlambat. So kalau terdengar hari ni balik kampung boleh call. Jangan call malam-malam dah, tidur. Besok jumpa orang yang kita gaduh, kita musuh, untuk lenturkan ego kita, terus berbaik-baik supaya dalam keadaan dalam bulan Ramadan ni kita settle semua orang-orang yang ada dalam keliling kita, agar dekat akhirat kita pun clear, tidak ada bermusuh-musuhan lagi, insya-Allah. Tuan-tuan eh, mudah-mudahan ada manfaat kursian kita pada malam ini. Jumpa lagi pada masa yang datang. Wallahu a'lam aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.